Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton. Assalamualaikum kepada siapa yang baru masuk. Cikgu mengucapkan orang kata ribuan terima kasih kerana apa? Kerana berada menonton pada hari ini. Okey, so tajuk kita hari ini sangat-sangat membantu bagi pelajar yang akan menghadapi peperiksaan yang besar ya. Okey. Hai, assalamualaikum. Okey. Siapa yang berada di sini sekarang yang sedang menonton? Okey. Kepada anda semua, kalau ada rakan-rakan ataupun adik-adik ke kan, kakak-kakak yang mengambil peperiksaan besar, selamat datang ya, sharekan kepada rakan-rakan yang lain. Okey, sebab hari ini sangat-sangat orang kata special ya, cikgu nak bagi satu orang kata perkongsian. Perkongsian hari ini. Okey, tajuk kita ada kat depan ni. Kita nak kenali cara belajar. Sama ada adakah anda seorang yang visual? Okey, jap ya. Saya ni. Okey, adakah anda pelajar yang orang kata visual? Maksudnya apa? Jap lagi saya akan terangkan. Ataupun auditory. Adakah anda pelajar auditory ataupun kinestetik? Cikgu akan bagi tahu. Okey, kalau anda dalam golongan ini ataupun ini ataupun ini, apa yang anda perlu lakukan ? Sebab apa? Kalaulah anda tidak kenal pasti yang mana satukah cara pembelajaran anda, cikgu risau ya. Cikgu takut nanti kalau anda belajar, orang kata bila anda belajar, anda akan tak masuk orang kata kan. Kita pergi kelas ? Macam-macam kelas. Kelas kat sekolah, kelas kat tuition. Kenapa kita tak boleh nak masuk, tak boleh nak in? Bila cikgu cerita je, cikgu mengajar kat depan, kita tak boleh nak tangkap. Kenapa? Itu ada relate dengan hari ini, tajuk hari ini. Okey, cikgu nak tengok siapa yang ada. Hai Alia Farisha, hai Amira Husna, hai Sakina, hai Ajar. Okey, hai. Kalau anda sedang menonton, tu dia lah hai kan. Barulah cikgu tahu hari ni siapa yang ada dalam kelas. Okey. Kepada Amira, kepada Sakina, Hajar, awak rasalah awak yang mana satu? Adakah anda visual? Adakah anda pelajar auditory ataupun kinestetik? Tulis kat ruangan komen. Hai Syamimi. Okey, kalau anda rasa ni, tulis kat mana satu awak punya. Setiap orang dia mesti ada cara pembelajaran dia. Awak rasa-rasalah sebelum cikgu terangkan apakah diri anda, cara pembelajaran diri anda. Sakina auditory, okey. Hai Lilian. Okey, apakah anda punya ni? Okey. So, kalau kita dah tahu siapa kita yang mana satu, lagi senang ya. So, kepada siapa yang orang kata tak tahu pun apa cikgu cakap ni. Okey. Untuk pengetahuan semua, apa yang cikgu cakap ini adalah cara pembelajaran. Yang pertama kita pergi kepada visual. Hai Esther. Okey, kita pergi yang visual . Okey, pelajar, orang kata ciri-ciri pelajar yang visual ni senang sahaja. Yang pertama, dia sangat sukakan gambar. Okey, pelajar yang visual dia sangat sukakan gambar. Yang kedua, dia seorang yang orang kata berseni. Maksudnya, bila dia lihat satu gambar,
dia tahu, dia dapat rasakan gambar tu nak bagi maksud apa pada dia. Sebagai contoh. Sebagai contoh ni cikgu. Okey, cikgu bawa ni. Okey. Ini sebagai contoh. Orang visual, okey? Sesiapa yang visual, dia lihat gambar ini bukan sekadar gambar. Dia dapat gambar tu dia dapat, oh, ini gambar ini menceritakan tentang tepi pantai yang indah, yang ada maksud yang orang kata pelukis tu dia serapkan dia punya orang kata feeling, perasaan dalam gambar ni dia dapat baca. Itu orang visual eh. Dia suka gambar, dia boleh baca. Kalau orang yang bukan visual, dia tengok, oh, ada kapal, ada pokok tepi-tepi, gambar kat laut, itu je orang yang bukan visual eh. Orang visual ni dia ni orang kata suka sangat, dia dapat orang kata bersenilah, berseni dalam hati. Hai Wani. Hai, saya visual dengan auditory. Wow. Okay. Yang seterusnya yang tadi visual. So, kalaulah anda pelajar visual, apa yang saya kena buat cikgu? Okay, yang pertama, kalau anda belajar biologi. Okay, kalau anda belajar biologi, pastikan bila awak nak tahu apakah nama saraf, kedudukan jantung, ada usus ada berapa. So, pastikan anda ada gambaran. Contohlah awak nak belajar tentang otak kan. Buatlah, lukislah gambar otak ke. Okay. Lepas tu, pastikan awak ada gambar. Bila pelajar yang dia visual, dia suka tengok gambar, dia tengok carta, kamu akan lebih faham daripada daripada orang yang dengar aje dia dah faham. Orang visual ni dia kena ada gambaran. So, cara dia kalau nak cari buku, kalau untuk bahasa Melayu sebab saya ada cikgu bahasa Melayu. Okey, kepada sesiapa yang ambil bahasa Melayu, kalau anda nak pergi kepada cerpen ataupun sajak, pastikan ada gambar di belakang. Ataupun sebarang apa-apa kan ada gambar. Macam ala-ala komet gitu. Okay. So, kalau nota yang macam ini, dia sangat-sangat membantu kepada pelajar visual. Okay, pelajar visual. Yang ini kamu kena cari, kena ada gambar, kena ada carta. Barulah kamu senang nak ingat. Okay. Okay. Okay, yang seterusnya, kita pergi kepada auditory. Tadi kita dah pergi yang visual, pelajar yang suka tengok gambar, pelajar yang boleh tengok pada carta. Yang auditory ni special sikit. Auditory ni, dia suka dengar lagu. Ada tak kawan-kawan kita, kat dalam kelas, asal tidur je? Ada tak kawan-kawan kita tidur? Dalam kelas math dia tidur, dalam kelas sains dia tidur, dalam kelas Melayu pun dia tidur. Kerja dia tidur je cikgu. Tapi bila dia periksa, dialah nombor satu. Bila dia exam, dialah yang semua A. Ada tak kawan kita macam tu? Ada tak Syamimi? Siapa lagi Sakinah? Ada tak kawan kita asyik tidur je dalam kelas? Tapi periksa, Allah, dia seorang je. Kita ni yang duduk dalam kelas ni, kan? Kita duduk dalam kelas, duduk depan lagi, tak tidur-tidur, kan? Tak tidur pun cikgu. Tapi susah nak dapat A. Susah nak dapat nombor satu cikgu. Sebab apa? Kawan kita yang tidur tu, telinga dia kadang-kadang dia pasang. Nampak je dia tidur kan? Tapi sebenarnya telinga dia berfungsi dengan baik. Ada ya pelajar yang macam tu. Sebab apa? Sebab dia auditory. Dia belajar melalui pendengaran. Tak payah tengok depan. Dengar je dia dah faham. Okey. Okey. Sebab apa? Bila dia dengar, dia ada gambaran sendiri. Dia ada imajinasi dia sendiri dalam minda.
Okey, itu pelajar auditori. Ah, Lilian ada ya. Ah, Sakina betul ada. Ah, cikgu pun mengajar pun ya betul. Cikgu jumpa pelajar macam tu. Ah, kan? Kadang-kadang kita jealous betul tak? Ah, Sakina, Adriana. Rasa jealous tak kalau kita jumpa kawan macam tu? Tidur pun boleh dapat A. So jangan ya, jangan salahkan dia lah. Itu kelebihan dia. Dia adalah pelajar auditori. Eh, audio, audio. Okey, dan pelajar auditori ni juga dia kadang-kadang dia lebih bagus dengar lagu. Eh, kalau dia nak buat math ke apa, dia akan pasang lagu kat telinga. Sebab apa? Sebab dia rasa dia boleh lebih fokus. Eh, dia lebih fokus. Ada pelajar yang kena belajar senyap aja. Eh, dia kena senyap je. Kalau lalat, eh, lalat datang pun tak boleh. Eh, lalat datang pun tak boleh. Ha, kalau duduk kat rumah dengan tapak kaki pun tak boleh. Ha, dia tak boleh nak fokus. So ada juga pelajar yang macam tu. Okay? Ah, Syamimi jealous. Yelah kan, ah, senang je kerja dia kan, boleh dapat A. Ah, okay, tak apa. Ah, so pastikan kalau anda adalah pelajar visual dan auditory, gunakan kelebihan tu untuk anda lebih faham, lebih cepat ingat dalam subjek yang awak belajar ya. Apa-apa subjek pun. Okay, so saya sarankan auditory ni, okay. Kalaulah anda, okay, pelajar auditory, pastikan banyakkan awak mendengar lectures eh, apa ataupun kelas-kelas yang ada macam kat YouTube ke kan. So banyakkan mendengar lectures tu ya. Jangan tak datang ke sekolah eh, tak ada kelas time PKP ni kamu tak belajar, itu tak boleh. So kat rumah kalaulah kamu ni tak nak membaca, pastikan kamu banyakkan mendengar lectures eh. Okey. Yang seterusnya, yang terakhir, kinestetik. Okay, yang cikgu kata tadi, auditory tu special kan? Kinestetik ni, orang kata rare. Tahu rare? Jarang. Tapi kalau ada, so kenal pasti eh, kinestetik ni. Okay, kinestetik ni sayang, okay. Yang ini lain daripada yang lain. Cikgu nak tanya Syamimi, nak tanya Sakina yang mana ada ni. Ada tak kawan kita yang selalu kacau kita dalam kelas? Cikgu kat depan tengah mengajar. Dia selalu cubit-cubit kita, tolak-tolak kita. Ada tak kawan macam tu? Ada tak kawan kita? Dia tak boleh duduk diam. Kejap lagi dia tolak kursi kita, dia tolak tangan kita. Ada tak kawan yang macam tu? Kalau ada, itu adalah ciri-ciri kinestetik. Kan, kawan kita tengah-tengah kita belajar, cikgu kat depan, dia pun apa orang kata lestik kita. Cep, kan, dia hantar surat lah, dia baling surat. Dia tak boleh nak duduk diam. Dia suka kacau-kacau kawan. Sebab apa? Pelajar tu ada hyper cikgu. Yes, betul. Sebab pelajar tu dia tak boleh nak duduk diam. Okey, kalau kita ada kawan yang macam tu, janganlah pukul dia, janganlah marah dia ya, sebab dia adalah pelajar kinestetik. Maksudnya apa? Dia tak boleh duduk diam. Kawan kita tu walaupun dia tak boleh duduk diam, tapi dia masuk tu apa cikgu ajar. Ya? Sebab dia memang memerlukan pergerakan. Ada pelajar macam tu, kita sebut dia hyper, betul? Hyper. Ha, Esther kata, betul. Ada cikgu kawan dia. Tapi exam dapat A. Ya, betul. Eh? Ada pelajar yang macam tu. Dia kena bergerak. Kan? Duduk je dalam kelas. Cikgu nak ni, cikgu nak tu, dia bangun kan. Tengah-tengah kita tengah belajar, tiba-tiba dia bangun, dia mengeliat lah, dia menjerit lah. Kan, tiba-tiba dia lompat lah. Macam tu lah. So itu adalah pelajar yang kinestetik. Dia tak boleh nak duduk diam. Okay, selain daripada tu, apa lagi? Selain daripada tu, dia suka tulis kat udara. Ada tak? Yang ni jarang lah eh, kita jumpa. Tapi kadang-kadang perasan tak? Bila cikgu ajar kat depan kan, cikgu ajar, okay, 30 darab 20.
Nanti dia tulis kat udara. 30 darab 20. Okey, sama dengan. Ada tak kawan macam tu? Tiba-tiba cikgu cakap, okey, sekarang 12 tambah 1000. Nanti dia tulis kat udara lagi. 12 tambah 1000. Macam tu. Ada tak? Ada kan? Itu jaranglah kita jumpa, tapi memang ada ya. So itu pun sama. Dia suka orang kata bergerak. Dia tak suka tulis kat situ, dia suka bergerak kat udara. Tangan dia macam ni. Kalau ada, itu adalah pelajar kinestetik. Kamu jangan cakap dia gila ya, tak baik. Jangan kata dia gila, jangan kata dia tak waras, tak boleh. Sebab dia adalah pelajar kinestetik. Dia memerlukan pergerakan time belajar. Lagi banyak dia bergerak, lagilah dia cepat masuk. Tulis kat udara tu saya. Adriana. Adriana tulis kat udara ya. Okey, cikgu kalau awak nak tulis kat udara is okey lagi lah ya. Jangan kamu tulis surat cinta pula kat udara kan. I love you. Tu janganlah eh. Okey, yang seterusnya. Dia suka tiru mimik muka. Sebab apa bila dia orang kata dia banyak bergerak kan? Ada tak kawan-kawan kita bila cikgu kata, Aiman, jangan bercakap. Nanti dia pun ikut. Aiman, jangan bercakap. Ada tak kawan macam tu? Yang suka tiru mimik muka. Dia bukannya nak kutuk tak. Dia sebenarnya dia nak perlukan pergerakan. Kan, time-time belajar, time tu lah dia nak bergerak-bergerak. Dia nak tiru lah, nak itulah. Itu adalah kawan kita yang kinestetik. Okay, so sekarang ni cikgu nak bagi tahu. Kalaulah anda kinestetik, cara belajarnya macam mana? Kalaulah anda kinestetik, cara belajar awak macam mana? Okay, yang pertama bila awak dalam kelas, banyakkan pergerakan. Contoh, bila cikgu tengah tulis kan, time tu awak boleh gerakkan tangan, boleh orang kata, gerakkan kaki, janganlah pula time tu awak pergi lompat bintang. Satu, dua, tiga, lompat bintang pula cikgu tengah mengajar. Jadi cikgu pun bising kan. So gerakkan pergelangan ke apa ke kalau anda kinestetik. Okay, yang seterusnya gunakan warna. Okay, nota anda, ini kinestetik ke tak kinestetik pun tak kisah, okay. Dia cuba untuk gunakan banyak warna. So, sebab apa bila anda banyak warna contoh, anda tulis macam ni. Ni merah. So, lepas tu tutup balik. Ambil hitam. So, bila macam ini pun, tukar-tukar pensel pun dia adalah, orang kata apa, pergerakan kecil. Jadi, kamu guna banyak warna, dia pun dah mengeluarkan pergerakan. Okey. Ini untuk kinestetik. Kalau yang lain pun boleh pakai ya. Okey, yang seterusnya. Bila kamu duduk dalam kelas, okey? Saya juga sarankan ambil masa untuk berehat. Belajar sikit, berehat kejap. Belajar sikit, berehat. Berehat tu bukannya berehat kosong tak. Bukan tulis sikit, duduk diam. Tulis sikit, duduk diam. Bukan macam tu Tulis sikit tapi buat pergerakan macam korek pensel guna macam cikgu katakan tadi lah. Tulis sikit kan. Kalau rasa macam tak boleh lagi, cuba buat pergerakan lain. Korek pensel, kemas buku. Lepas tu sambung lagi. Orang kata selang. Belajar, selang buat aktiviti. Belajar, buat selang aktiviti. Okay? Lilian kinestetik ya. Okey. So Lilian, jangan rasa macam kinestetik ni orang kata apa? Sikit-sikit nak lompat bintang lah dalam kelas kan. Macam orang tak waras je. Janganlah buat macam tu. Kita ada cara banyak lagi Lilian. Kita boleh buat orang kata senaman kecil. Kita boleh banyakkan pergerakan yang macam apa? Betulkan bahu kan. Macam tu je. Janganlah kamu lompat bintang kat tengah-tengah kelas. Nanti orang tengok pun pelik. Okay, so pastikan kinestetik ni kamu banyakkan bergerak sambil belajar.
Tak kisahlah gerakkan pen ke apa eh. Sebab kadang-kadang cikgu yang sedang mengajar dia faham. Cikgu kita kat sekolah tu dia pun faham. Eh, kerana pelajar dia suka apa? Suka gerakkan pen, suka goyangkan kaki. Dia sebenarnya adalah pelajar kinestetik yang mana dia tak boleh duduk diam. Kalau dia duduk diam, dia tak boleh nak belajar. Itu adalah pelajar kinestetik. So, kalau anda kinestetik macam cikgu cakap tadi, banyakkan guna warna, pergerakan dalam kelas. Okey? So, saya haraplah dengan tips yang cikgu berikan ni, adakah kamu visual, adakah kamu auditory ataupun kinestetik, pastikan kamu sentiasa belajar. Orang kata constant constantly okay. Okay, dia apa? Dia mestilah orang kata tak terhenti disebabkan PKP. Kamu kena sentiasa belajar berterusan. Okay, untuk contohnya hari ni mungkin belajar sains, esok kita belajar sejarah, lusa kita belajar matematik. So pastikan kamu sentiasa belajar walaupun duduk di rumah. Okey. Itu sahaja daripada cikgu. Okey. So cikgu harap anda semua kat rumah, okey, jangan buang masa. Kalau anda nak orang kata nak program yang lebih banyak lagi, boleh tengok di page PTTI untuk dapatkan untuk dapatkan ilmu. Okey. Walaupun anda berada di rumah. Okey, itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Dan terima kasih kerana menonton. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.